Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bihsanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini, bersama kita memulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tuntun sekalian jemaah muslim muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah sama-sama kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita limpah kurnia dan izinnya kita dapat sama-sama lagi berada dalam majlis kita pada malam ini. InsyaAllah ya, kita kalau tak silap, kita telah selesai dalam membincang dua, iaitu mengenai rububiyah, uluhiyah ya. Pengarang ni dia memulakan dengan rububiyah dahulu, uluhiyah dahulu ya. Kemudian barulah rububiyah. Dan disentuh juga di hujung itu mengenai tauhid al-asma dan sifat ya. Tauhid asma dan tauhid sifat. Dan dia menyentuh mengenai nama-nama Allah yang indah, al-asmaul husna. Jadi kita telah sampai dulu kepada akhir ya. Kalau tak silap dah muka surat 76. Betul ya. Mengenai sifatnya ya, saya ulang balik apa yang kata di apa yang dijelaskan oleh pengarang ni mengenai perkara asas katanya tauhid asma dan sifat terdapat di bawah tiga perkara. Yang pertama ni sifat Allah ya. Kita dah maklum sifat-sifat secara umum kita menyatakan bahawa Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan. Dan maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Itu secara umum ya, yang tika kita. Yang pertama katanya membersihkan, bukan sejumpa sebelumnya. Membersihkan Allah itu sifat yang menyerupai sifat makhluk. Dan dari apa juga sifat yang bawa ke sifat kekurangan. Ini berdasarkan kepada ayat 11 surah Asy-Syura. Al-Quran sendiri setelah pun meletakkan asas ya, di mana Allah firman laisa kamitslihi syai'un, tidak suatu pun yang sebanding dengannya, sama ada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Perbuatan itu pentadbirannya lah ya. Itu bukan surah Jumat. Tidak suatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Itu kalau dihurai dulu ya, macam dalam apa yang dihurai oleh Ustaz Idi Amin ya. Macam itulah zatnya, sifatnya. Di sini dia kata pentadbirannya. Jadi, kalau dalam kitab saya, af'alnya, perbuatannya. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam Quran, ayat ini disebut ayat tanzih. Tanzih maknanya, membersihkan Allah dari sebarang penyerupaan. Kemudian dalam surah Ikhlas, selalu kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak saya pun yang setara dengannya, yang sama dengan Allah, sebanding dengan Allah ya. Itu di antara syarat-syarat kita nak mengiman dengan sifat-sifat Allah. Kemudian surah An-Nahl ini saya jelaskan, Allah berfirman wala tadribullahu al-amsal,
innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Karena sesungguhnya yang mengetahui takkan mana buruk syirik sedang kamu tidak mengetahui. Nah, jadi saya dulu adalah apa? Wala tadribul amsal, mana kita jangan memisalkan Allah itu sama makhluk. Umpamanya saya contoh ya. Nah, ada orang menyatakan kita ni kalau nak meminta kepada Allah itu tak boleh terus. Ha, kena kita macam kita nak jumpa orang besar-besar, nak jumpa menteri kan, ha, tak boleh terus, kita kena ada orang perantaraan. Ha, jadi sebab kita ni tak layak terus. Ha, jadi itulah yang dikatakan kita telah membandingkan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah tu, Allah kata apa ni? Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bila hamba ku bertanya mengenai itu, aku hampir ya. Hampir tu bukanlah mazatnya. Itu dengan silap. Hampir di situ ialah ilmu dia. Allah tahu, Allah mendengar ya. Allah melihat, itu hampir tu ya. Qarib. Macam juga inna allaha ma'aku, inna allaha ma'ana, kata apa, kata Rasulullah kepada semua kan dalam masa dalam gua Hira ya, dalam gusud. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan kudu kecita, Allah bersama kami kita. Adakah azat Allah di sana? Tidak ada ya, dalam tafsir kita buka innallaha ma'ana, Allah maknanya Allah mengetahui dan Allah memberi perlindungan kepada kita. Nah itu buka tafsir ya. Kalau kita Allah azat Allah, maka maknanya kita telah meletakkan Allah bertempat. Nah, itu diantaranya waratul amsal, jangan buat perbandingan sama manusia. Begitu juga ya, Allah dia tak sama kita. Manusia kalau kita selalu minta dia, dia marah kan. Nah, sekali tak apa, dua kali, tiga kali duk minta aja dia marah. Tapi Allah tidak. Kalau seorang selalu memohon kepada dia, itulah yang paling dikasihi oleh Allah SWT ya. Udu'uni astajib lakum, Tuhan, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan ya. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wan nasu yaghdabu idza su'ila, kata dalam syair. Allah dia murka kalau kamu tidak memohon kepadanya, tapi sebenarnya manusia dia marah kalau dia sentiasa selalu diminta. Beza. Jadi maknanya itulah, kita tengok dalam tafsir ya, bagaimana yang ditafsir wala tadribul amsal. Jangan kamu akan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Tak sama ya. Kemudian yang kedua syarat ya, saya ulang sikit ya. Mempernyamakan Allah dan sifat yang sabit dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran lafaz asma sunnah didapati dalam 4 surah. Nah, sudah saya sebutkan dalam 4 surah ini, iaitu surah Araf, surah Isra dan surah Taha, surah Al-Hashri. Dan saya telah baca pun ayat dulu. Kemudian nama Allah ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'atu isma, man afsaha dakhala jannah. Hadis dari Bukhari Muslim. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama yang man ahsaha, se-ahsa ini menghitung ya. Tapi terjemahnya ke siapa yang memerhatikan, maknanya bukan sekat mengira, bukan seapa, tapi memerhati, maknanya memerhatikan maknanya, itu kata pengarang ya. Memikirkan tujuan makna, beramal dengannya dan tutupkan, mereka masuk syurga. Mana yang 99 ya? Tak semua usnya. Nah, kita dah tahu ya, kita selalu dengar 99. Maknanya kita memahami satu persatu dan kita menghayati dan kita mengikut apa yang ada di dalam nama-nama Allah itu ya. Itu barulah dikatakan dijamin masuk syurga ya.
Ini ada 9. Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Alim Al-Qudus As-Salam Mu'min Muhaimin Al-Azir Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahar Al-Wahhab. Ini kena ada buku banyak ya, buku yang dijual menghuraikan satu-satu ni ya, buku-buku yang kita tengoklah. Ar-Razzaq, kalau nak makna secara ringkas kita tahulah Allah itulah nama lafaz jalalah yang tidak ada nama ini, tidak boleh digunakan oleh siapa eh. Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha pengampun, Al-Malik yang maha merajai katanya, Al-Qudus yang maha suci, As-Salam yang maha memberi kesejahteraan, Al-Mu'min yang memelihara keamanan, Al-Muhaimin yang maha memberi perlindungan, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha memaksa. Jabbar ya, tak ada siapa yang dapat menahan Jabbar. Al-Jabbar Al-Mutakabbir yang maha besar kemegahannya. Kalau makna secara ringkas, mutakabbir orang yang takabur ya. Allah memang berhak dia membesarkan dirinya ya. Tapi selain Allah tidak berhak. Itu amat mengambil sifat Allah ya. Al-Khaliq yang maha mencipta, Al-Bari yang maha menjadikan, Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Musawwir membentuk rupa kita macam-macam. Al-Ghaffar yang maha pengampun, Al-Qahar yang maha gagah, Al-Wahhab yang maha pemberi, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Fattah yang maha membuka pintu rahmat, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Qabid yang maha menggenggam atau yang menggenggam ini yang menahan ya, daripada pemberian, Al-Basit. Basit ni yang maha memeluaskan, meluaskan, melapangkan. Maksudnya memberi rezeki, meluaskan rezeki. Qabid ni yang mengurangkan ya. Al-Hafid yang maha merendah diri. Al-Rafi' yang maha meninggikan. Al-Mu'iz yang maha memuliakan. Al-Muzil yang maha menghinakan. Yang beri kehinaan. Al-Sami' yang maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Al-Hakam yang maha menghakimi. Al-Adal yang maha adil. Al-Latif yang maha halus, maha lembut pengetahuan. Al-Khabir yang maha mengetahui, halus pengetahuannya. Al-Halim yang maha penyantun, maha lembut ya. Al-Azim yang maha agung. Al-Ghafur yang maha pengampun. Al-Syakur yang maha pembalas, membalas ya, kesyukuran. Al-Ali yang maha tinggi. Al-Kabir yang maha besar. 99 ya. Nah, kemudian Al-Hafiz, habis itu seterusnya ya. Banyak masalah kita ya. Jadi tuan-tuan tengok, jadilah banyak. Dan tidak satu dah huraian. Kadang buku tu ada pula dia punya apa, kelebihan ya. Kemudian nama-nama ini kata Allah, walil asma'u husna fad'u biha. Bagi Allah nama ya, maka berdoalah kamu dengannya. Itu dengan menggunakan nama Allah ini kita berdoa ya. Kalau Amir Razak, kalau minta rezeki, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim ya. Kemudian itu ya. Kemudian yang ketiga, syarat kita beriman kepada sifat Allah ini, tidak loba untuk mengetahui kaifiat dan kedudukan sifat Ta'ala. Karena wajib bagi setiap orang mukallaf beriman, mempercayai sifat yang telah didapati nas dan Quran dan Sunnah tanpa mempersoal kaifiat dan keadaan sifat itu. Tambah lagi sifat-sifat yang mutasyabih ya. Yang mutasyabih maknanya yang seolah ada penyerupaan dengan makhluk. Umpamanya ayat Ar-Rahman Al-Asri Istawa, Tuhan bersemayam di atas Arash. Jadi maknanya dalam pengarang ni dia mengambil sikap pahaman As-Salam ya. Ataupun dalam kitab Risalah Tauhid ulama mutaqaddimin kata dia. Itu As-Salafus Salih memang tidak loba untuk mengetahui kaifiat. Allah kata dia bersamian dengan Arash. Kita beriman dia bersama Allah. Cara dia kita tak tahu. Terserah kepada Allah ya. Yang layak bagi dia. Kita beriman.
Tidak beriman maknanya kita tak percaya dengan Allah sendiri. Yang kata dia berada asaras, ya. Nah, itu kata ulama dalam ulama salaf. Disebut ta'til, ya. Contoh yang saya umpamanya dalam sini kata, ya. Dalam surah Araf ayat 54 ni, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat inna rabbakumul khalqas samal arfi siti ayamin summa stawa al-arsh. Tentang sesungguhnya Tuhan kamu yang menjadikan khalqas samal arfi, yang menjadikan langit dan bumi, fi sitati ayamin, dalam 6 masa, summa stawa al-arsh, kemudian Allah bersama dengan al-arsh. Dalam tafsir dia kata dia apa? Wa amma qawluhu ta'ala summa istawa 'arsh. Ini kata Ibnu Katsir, ya. Adapun perkataannya summa istawa 'arsh, kemudian Allah bersemayam di 'arsh. Panas bi hadzal maqam maqalatun katsiratun jiddan, katanya. Manusia dalam perkara ini banyak pendapat. Laisa hadza mawdhu'ul bastiha, bukan di sini tempat saya nak menyatakannya. Wa inna ma nasluku hadzal maqam as-salaf. Kami, kata Ibnu Katsir, mengikut mazhab as-salaf. Nah, yang mana macam ni dah, tidak loba mengatur kepiat. Takat mana yang kata Tuhan macam itulah, ya. Ha, serah kepada Allah. Macam kata Imam Malik, ya. Ha, bila ditanya bagaimana Allah bersa'aras, kata dia al-istiwa ma'lum. Bersemayam kita tahu. Wal kaifiyat majhul. Cara kita tak tahu. Wal iman wajib, beriman wajib. Wasu'alu bid'atun, katanya. Tanya, mengada-ngada. Ha. Di sini kata apa? Ibnu Katsir, innama nasluku bihadzal maqam mazhab as-salaf. Kami, kata Ibnu Katsir, mengikut jalan as-salaf. Seperti Al-Malik, Imam Malik, Auza'i, Wasawri, Awalais, Ibnu Sana'a, Wasyafi'i, termasuk Imam Syafi'i, Ahmad wa Ishaq bin Rahwi wa ghairu min a'imatil muslimin, dan yang lain daripada imam-imam muslimin, qadiman wa hadisan, semua dahulu dan sekarang, yaitu imraruha kama ja'at, membiarkan ayat itu sebagaimana yang tertulis, ya, min ghairi takyifin, dengan tidak kita mengkaifiatkan. Ha, tak bolehnya tidak lupa mata kaifiat. Ha, macam mana duduk, macam mana dia bersemayam, macam raja ke, ha, tak payah. Wala tashbihin, jangan kita menyerupakan, ha, jangan kita serupa. Oi, kalau itu macam raja, tak? Ha, jangan ada. Wala taqtilin, jangan pula kita tolak semua. Ha, taqtil ni, ha, sebab itulah as-salaf di tak ta'wil, ya, tidak mentakwil. Ya. Bila takwil maknanya membuang apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Ha, itu dia kaya. Wazahir al-mutawil illa azan musyabihin. Yang zahir bagi orang-orang yang memang ada di kalangan manusia juga, yang bila kata macam itu dia terbayang di dalam pikirannya Allah SWT, itu adalah disebut musyabihah. Ya. Tak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Sebab Allah kata laisa kamitslihi, dah ada dalam Quran, terang dalam Quran kata laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada tergambar macam mana pun, maka itu tidak sama, ya. Itu zat Allah, ya. Sifat Allah, sifat itu namanya sifat perbuatan, ya. Sedangkan syurga yang Allah cipta makhluk pun sebutan dia sama, ya, kata sungai tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Tentu tak sama dengan sungai di dunia, kan. Sebab kata Tuhan di sana mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak terlintas di hati manusia. Sebut saja sebutannya sama, buah-buahan, ya, umpamanya buah anggur, buah apa, buah delima, buah pisang pun ada dalam Quran sebut, ya, dalam surah apa, dalam surah Waqiah. Adakah sama dengan buah di syurga? Di dunia tentu tak sama, ya. Lebih-lebihlah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia dalam apa, dalam
Begitu juga dalam surah Taha. Ya, Taha itu diantaranya ada sana Ar-Rahman al-Istawa. Dalam tafsir apa Ibnu Katsir juga ada kata wa qawluhu Ar-Rahman al-Istawa, perkataan yaitulah perkataannya Ar-Rahman al-Istawa taqaddama al-kalam 'ala fi surah al-A'raf. Terdahulu pembicaraannya dalam surah Arab, tak perlu dah saya mengulangi katanya. Wa anna al-maslak al-aslam, bahawa cara yang lebih selamat yang demikian itu adalah tariqatus salaf, cara salaf. Ya, itu yang lebih selamat. Ya, iaitu dengan tidak kita mentakif, iaitu mengetahui kaifiat sifat Allah. Di dalam saya tengok dalam apa? Dalam risalah tauhid yang kita baca itu di hujung tu ada kata yang lebih sentosa, sentosa itu yang selamat, iaitulah mengikut ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin ni salaf lah ya. Ulama sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang empat. Wallahu a'lam. Kemudian begitu ya. Oleh itu tidak boleh menyerupakan sifat Allah, sifat khalik dengan makhluk seperti orang Nasara dengan Isa bin Maryam dengan Allah SWT, dan orang Yahudi menyerupakan Uzair dengan Allah, orang musyrik berhala dengan Allah. Orang Nasara ni maknanya dia dalam surah Arab juga ya, dalam surah apa ada kata dalam sana sebelah sikit surah Maidah, Allah kata ya ahlul kitab qul ya ahlul kitab la taghlu bi dinikum ghayra al-haq wa la tattabi'u ahwa al-qaum. Surah Nisa ayat 171 ya, ini lebih lengkap ini. Allah menyatakan dalam Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, jangan melampau dalam agama kamu. Mana-mana jangan melampau dalam akidah. Sehingga manusia sebenarnya Isa itu dianggap ada sifat-sifat ketuhanannya. Wala taqul Allah illa haq, jangan kamu berkata atas nama Allah melainkan benar. Maknanya jangan kamu sifatkan Allah dengan benda yang tidak layak, ya, seperti mengatakan Allah itu ada anak. Innamal masih asmari Rasulullah, hanya saja Masih anak Maryam itu ada utusan Allah. Wa kalimat al-qa'imah lam, dan kalimah yang disampaikan ke Maryam, kalimahnya itu apa dia? Iaitulah kalimah kun, fayakun. Allah nak mencipta Isa itu dengan cara yang tidak seperti manusia biasa, ya. Cuma dengan cara hanya ditiupkan ke dalam diri Maryam itu dengan kun. Amin ghaisan amin wala nutfah. Itu katakan kalimah di mana? Kun. Wa ruha minhu. Fa aminu billahi wa rasulih, berimanlah Allah rasulnya. Wala taqulu salasah, jangan kamu kata Allah itu tiga. Ya. Allah Masih Maryam. Ataupun bapa, Tuhan bapa, Tuhan anak dan Roh Kudus. Jadi Allah melarang, ya. Intahu khair lakum, berhentilah daripada kepercayaan demikian. Lebih baik bagi kamu. Jadi berhentilah daripada mempercayai Allah itu salah satu dari yang tiga, ya, taslis, ataupun sebut dalam bahasa ialah trinity, ya. Innama Allah ilahun wahid. Subhanallah. Sesungguhnya Allah hanya ilah yang satu, Maha Suci Allah, Dia mempunyai anak, baginya apa yang ada di langit. Kepunyaan Allah yang di langit, ya. Bukan setakat anak saja, tapi yang lebih besar lagi ialah semua yang ada di langit ini kepunyaan Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai yang mentadbir urusan makhluk, ya. Tak payah berhajat kepada siapa-siapa. Ini mana dalam itu mengenai apa? Yang kata orang Nasara menyerupakan Masih dengan apa ni Yahudi Uzair. Uzair anak Allah, ya. Kebetulan Uzair ini dalam surah Al-Baqarah cerita dia dimatikan 100 tahun kemudian dibangkitkan semula, ya. Itulah. Jadi mengenai zat Allah dan sifat, satu perkara yang wujudi lagi qadim, tidak tersusun dari anasir,
dan sifat juga adalah qadim, yang berdiri atas zat yang qadim. Hakikat zat Allah ni sebenarnya tidak seorang pun yang dapat mengetahui, kerana akal tidak sampai untuk menjangkau perkara tersebut, sekalipun manusia itu kuat penangkapan akalnya. Tetapi akal tetap terbatas suatu batas yang tertentu, di mana manusia sampai saat ini pun belum dapat mengetahui hakikat sebenarnya tentang jiwa manusia itu sendiri. Jadi maknanya sebab itulah Allah kata la tafakkaru fi zatillah wa tafakkaru fi khalqillah. Jangan kamu memikirkan zat Allah, tapi hendaklah kamu memikirkan tentang kejadian Allah. Jadi maknanya Allah suruh kita memikirkan apa yang Allah cipta, ya, untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah kita tak sampai, ya, tak sampai kita nak memikirkan. Baik. Jadi habislah perbincangan kita. Di sini kesimpulan. Saya baca sekedar satu kesimpulan, ya. Kemudian kita nak masuk tentang rububiyah. Kesimpulan ini ialah mengulangi apa yang telah lalu, ya, secara ringkas saja kita tengok. Untuk keberkatan saja, ya. Uluhiyah ialah ketuhanan, iaitu mengartikan ayat-ayat jazam Allah Tuhan yang berhak disembah dan tidak berhak yang dipunyai. Saya rasa ini yang lebih saya ada tengok cara dia menghuraikan tentang dua sifat ni, uluhiyah dengan rububiyah ni, ya, dalam kitab yang di apa, satu buku yang dikarang oleh Ustaz Ilyas Usmani. Kata dia macam mana, tauhid rububiyah Allah, yang tauhid rububiyah Allah itu bermaksud mengasakan kuasa mencipta. Itu makna rububiyah, mengasakan kuasa mencipta. Ini yang kita nak masuk ni, ya. Memilik, menjaga, menentukan satu ke atas makhluk, hanyalah kekuasaan Allah. Di sini kata wewenangan Allah. Selain Allah tidak kuasa berbuat demikian. Jadi mana rububiyah ni sebenarnya pekerjaan Allah, ya. Pekerjaan Allah sendiri. Yang kita masuk saat ini. Adapun dikata uluhiyah itu pula ialah tauhid uluhiyah, berarti mengasahkan ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah semata. Ketaatan kepada yang lain dari Allah, ketaatan kepada yang dari Allah, siapapun mereka, bergantung pada pensyaratan perintah itu, tidak bercanggah dengan perintah Allah. Kalaupun kita nak taat kepada yang dari Allah, dia mesti bersyarat, ya. Mana tidak bercanggah dengan perintah Allah. Sebab kata Nabi, la ta'an makhlukin fi ma'asyat, tidak ada ta'an kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada pencipta. Jadi maknanya untuk membezakan tauhid rububiyah dan uluhiyah ini senang saja. Tauhid rububiyah ialah pekerjaan Allah. Allah pekerjaan, dia menjadikan, dia memiliki, dia memelihara dan semuanya, dia menghidupkan, itu adalah perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah ini ialah kewajiban hamba. Sebab kita yang katakan la ilaha illallah, yang kata la ilaha itu kita sendiri. Dan perkataan kita iyyaka na'budu itu kita yang kata, engkau saja Allah kami sembah, ya. Kepada engkau sahaja ikrar kita. Mana kita berikrar untuk mematuhi perintah Allah. Itu yang kata la ilaha illallah. Perintah yang kita nak buat itu perintah yang macam mana yang tunjuk oleh Muhammad Rasulullah. Itu secara ringkas kita nak faham dua kalimah syahadat, ya. Pertama, la ilaha illallah mentauhidkan Allah dari segi pengabdian. Cara mengabdi maknanya cara yang tunjuk Muhammad Rasulullah. Itu syahadat kedua, Muhammad Rasulullah, maknanya tauhidu tariqul ibadah, menyatukan cara beribadah hanya cara yang ditunjuk oleh Rasulullah, tak ada cara lain. Ya. Sebab itulah dalam apa, termasuk dalam la ilaha illallah itu ialah di dalamnya ialah ikhlas semata kerana Allah, beribadat ikhlas semata kerana Allah. Sebagaimana dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sumayangku, ibadahku, hidup mati semata kerana Allah, ya. Itu terkandung dalam la ilaha illallah. Kemudian semua ibadat kita itu hendaklah cara pelaksanaannya mesti betul. Nak tahu betul ukuran betul ibadah kita ialah mestilah sama dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu yang terkandung di dalam dua kalimah syahadat. Sebab itu saya kata dalam rukun Islam itu mulakan dengan
pertama mengucap dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga puasa bulan Ramadan, lepas itu mengajikan haji, apa, lepas itu mengeluarkan zakat, kemudian puasa mengeluarkan haji. Semua ibadah ini mestilah asasnya dua ni lah ya. La ilaha illallah, ikhlaskan Allah. Muhammad Rasulullah, cara sembahyang cara Rasulullah, cara puasa cara Rasulullah, cara haji cara Rasulullah, cara mengeluarkan zakat cara Rasulullah. Itu dia punya kenapa dimulakan rukun Islam itu dengan syahadah ya. Ha. Saya ingat terus kepada Anulian yang ni tuan-tuan baca sendirilah dah ni. Dia punya apa penjelasan uluhiyah ni ya. Kesimpulan dan perbincangan kesimpulan yang dulu pun saya tinggal ni ya. Kita nak masa sikit. Kita masuk pada pasal yang ketujuh mengenai rububiyah. Rububiyah. Pengertian rububiyah. Sebenarnya semua kitab ni tuan-tuan ya, ialah cara semuanya kitab ini dikarang ialah tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tujuan dia, mengenal Allah. Macam kita lah ya, kita nak dapat ikan, tentulah caranya bukan satu ya. Ada orang nak cari ikan dengan apa? Dengan jala kan? Ada orang dapat ikan dengan memancing, ada orang dapat ikan dengan cara tahan bubu ke apa ke. Ada macam cara-cara. Tapi tujuannya sama, nak dapat ikan. Begitu juga dalam ulama mengarang kitab, mengarang cara ya, kaidah ilmu tauhid ini ada macam-macam. Ini cara yang membahagikan tauhid kepada tiga ini satu cara. Tujuannya sama. Macam juga kita nak pergi setempat, tujuan kita nak pergi, tapi cara nak pergi itu macam-macam. Ada orang tengah naik bas, ada tapi dengan cara kereta ya, tapi tujuannya nak sampai. Jadi itulah ya. Jadi itulah juga bila kita baca kitab sebenarnya tujuannya sama. Cuma mungkin cara dia yang berbeza-beza ya. Wallahualam. Pengertian rububiyah adalah hal yang berkaitan dengan pentadbiran. Jadi rububiyah ni mana pertadbiran. Maknanya pentadbiran Allah Subhanahu wa taala ya. Kata pengarang ni, rububiyah dengan makna ijmali. Makna ijmali dengan makna yang secara umum ya. Lawan ijmali apa? Tafsiri. Makna cara yang terperinci. Ijmali secara umum. Iaitu mengiktikad dengan iktikad yang jazam. Jazam ni yang mantap ya. Yang tidak ragu, yakin ya. Tidak syak, tidak waham, tidak zon. Bahawa Allah Ta'ala adalah mentadbir semua benda dalam perkara yang ada di alam dunia ini. Tiada pentadbir yang lain melainkan Allah Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Allah Azza wa Jal yang menjadikan alam ini, menjadikan tu salah satu nama rububiyah ya. Makna Rabbun tu di antara salah makna, makna Rabbun tu menjadikan, memihara, memiliki ya. Mana di antara nama Rabbun tu ya. Sebab itu apabila kata alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara, yang menjaga, yang menjadikan seluruh alam. Ia yang memilikinya. Yang kedua adalah pentadbir tunggal tanpa bantuan mana-mana jua pun. Allah bersendirian menjadikan makhluk. Ya. Menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, merezeki, memberi nikmat rahmat, memberi sakit, mensihatkan dan lainnya. Nah, ini semuanya itu adalah makna rububiyah ya. Termasuklah wirid kita tu ya. Qulillah ada di sini ada. Akan datang. Sebelum saya nak masuk apa yang di yang dicontoh pengarang ni ya. Saya nak macam mana Nabi Ibrahim dia mengakui tentang rububiyah Allah tu. Apa kata Nabi Ibrahim dalam surah Al-Dalam dalam surah Syuara ayat 79,
Allazi khalaqani fahuwa yahdin, kata Nabi Ibrahim. Dialah yang menjadi aku dan dialah yang memberi hidayah. Nah, itu rububiyah Allah. Wallazi yutmi'u wasrin, dialah yang memberi makan aku dan dia memberi minum. Ya. Nah, iaitu dengan menurunkan hujan, ya. Wa idza maridtu wasfin, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Wallazi yumitu tsumma yuhyin, dialah yang mematikan aku dan dia juga yang menghidupkan. Dia sebut mematikan, yuhyin ini menghidupkan nanti di akhirat kali kedua. Wallazi ayghfir li khathiati, dan dialah yang aku sangat mengharapkan dia mengampunkan segala kesalahanku. Itu yang lain tu. Tapi yang nak sebut sini ialah apa yang Ibrahim kata, allazi khalaqani fa yahdin. Ha, itu makna itu dia mengakui rububiyah Allah tentang diri dia. Ha. Walaupun Ibrahim yang bercakap, tetapi sebenarnya ayat ini kena kepada semua orang beriman. Apabila Ibrahim katanya itu, orang beriman pun kata macam allazi khalaqani fa yahdin. Allah jadikan kita, dialah yang beri hidayah. Wallayyukumusin, dialah yang memberi kita makan dan dialah memberi minum. Wa idza maritu wasfin, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Di sini ada satu cara, ya, dalam bahasa ni kata apabila sakit disebut disandarkan kepada diri dia, aku sakit. Apabila menyembuh disandarkan kepada Allah. Sedangkan dua-dua itu daripada Allah. Allah yang menyakitkan, Allah juga yang menyembuhkan. Tapi sakit, aku yang sakit. Nah, jadi itu adab, ya. Itu adab dalam bahasa, kata apa, dalam tafsir. Adab, ya. Husn dan marad di dalam diri. Disandarkan sakit itu ke diri dia sendiri. Aku yang sakit. Dia tak kata, Allah yang menyakit aku, dialah yang menyembuhkan. Nah, itu satu adab. Macamlah kita orang ceramah kata apa, apa dia kata, buruk dan baik itu ada daripada diri sendiri. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk adalah daripada diri dia sendiri. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu di kelemahan dia sendiri. Itu sebagai adab, ya. Pada akhirnya dua-dua, ya. Daripada Allah SWT. Baik. Jadi saya ingat dalam rububiyah ini kita fahamlah, ya. Beza rububiyah uluhiyah macam mana? Rububiyah adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah mentadbir, menjadikan mentadbir. Nah. Ya, kita kena yakin, ya. Allah sajalah yang mentadbir. Oleh kerana itu maka kepadanya lah saja kita mengabdi, ya. Kerana kesedaran kita bahawa Allah sajalah yang mentadbir alam ini termasuk diri kita sendiri. Di atas kesedaran itulah maka kita kata la ilaha illallah, tidak ada yang berhak saya mengabdikan melainkan kepada Allah saja, yang dah kita sedar tentang kesempurnaan sifatnya. Tentu kita tidak akan bersandar, tidak akan mengakui kepada kalau ada kekurangan, ya. Itu sebab itu dalam kata ulama, dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah dulu sudah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat, ya, terkandung. Tapi dalam tauhid rububiyah tidak mesti ada tauhid uluhiyah. Sebab ada orang, semua manusia percaya kepada Allah yang menjadikan, Allah yang mentadbir, Allah yang menurunkan hujan. Tapi dalam masa yang sama dia tidak mengabdi kepada Allah. Inilah sifat orang Arab jahiliyah, ya. Dia kata Allah, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardha Allah. Itu contoh ayat. Jika kamu tanya kepada mereka, kata Tuhan, siapa yang menjadikan langit bumi? Mereka kata Allah. Tiba tak kata Allah dan Uzza, ya. Jadi mana mereka di segi beriman kepada Allah sebagai pencipta itu mereka percaya. Salahnya dari mana? Mereka tidak mereka mensyirikkan Allah. Macam juga orang Kristian, orang Yahudi. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya Tuhan. Tapi kesalahan mereka dari segi apa? Karena mensyirikkan dengan Nabi Isa, mensyirikkan Mazid, ya, menyungutukan. Sebab itu dalam surah Yusuf Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun.
tidak beriman kepada mereka itu, mereka lemah sama mereka menyungutkan Allah. Maknanya mereka beriman kepada Allah sebagai pentadbir, mereka beriman Allah sebagai yang mencipta, tapi dalam masa sama mereka menyungutkan Allah, menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah, menyeru kepada Allah, ya, meminta pertolongan urusan lain kepada Allah, kepada jin, kepada makhluk-makhluk halus, ya. Sebab itu kalau orang Islam sendiri pun yang beriman kata kepada Allah, tapi dalam masa sama dia jumpa tok bumu, jumpa tok dukun, nak mengetahui perkara ghaib, termasuklah juga ayat wa ma yu'minu akrum illa wa mustikun, tidak beriman kepada mereka, menyangka mereka, mereka dalam masa sama mereka menyungutkan Allah, ya. Di mana di sana ada, sebab semua rasul membawa misi, membawa risalah an ya'budullah wa la tusyriku syai'an, beriman kepada Allah, berabdi kepada Allah dan jangan menyungutkan. Bukan sekadar beriman wujudnya Allah saja, ya. Sebab itu kata ulama, ya, syaitan pun dia percaya Allah tu setuhan yang menjadikan dia, ya. Dia tak kata, dia tak mengaku dia Tuhan. Sebab bila tanya kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam, kata syaitan apa? Kata iblis, khalaqtani min tin, hana khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan Adam daripada tanah. Jadi maknanya iblis percaya Allah menjadikan dia itu rububiyah. Dia percaya kepada tauhid rububiyah. Cuma dia tak percaya tidak ada tauhid uluhiyah. Ya. Bila masa apabila suruh sujud dia tak sujud. Mana dia tak patuh kepada Allah. Wa isqulna lil malaa'ik sujudu li Adam fasajudu ila iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika yang berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, sujud hormat, ya, sebetulnya. Fasajadu, lalu malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia takbur. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Banyakkah kesalahan iblis? Tak banyak, ya, satu saja. Tapi dicapai. Dia tidak mau mengabdi kepada perintah Allah. Walaupun dia percaya kepada Allah. Kemudian tentang Fir'aun, dia mengaku Tuhan. Ana Rabbul A'la. Dalam tafsir, setengah tafsir kata, Fir'aun pun dia sedar, bukanlah dia yang menjadikan langit bumi. Bukanlah dia yang menjadikan. Cuma dia kata, Ana Rabbul A'la, mana aku Tuhan yang tertinggi, mananya dialah yang raja yang berkuasa di negeri Mesir. Itu maksudnya. Bukan dia mendakwa dia Tuhan yang menjadikan alam ini. Bukan dia mendakwa Tuhan boleh menghidup mati. Cuma dia kata dia adalah yang berkuasa di Mesir. Semua rakyat mesti tunggu buahnya. Kalau tengok ayat-ayat Quran dalam itu, ya. Begitu Namrud, ya. Kata aku boleh menghidup mematikan. Maknanya aku boleh menentukan rakyat. Kalau aku nak hukum-hukum, aku tak ampun boleh ampun. Ya. Bukan mana dia tak percaya langsung kepada Tuhan, ya. Itu dalam setengah huraian ulama tentang apa? Baik. Tentang manusia ini kebanyakannya beriman kepada wujudnya Allah. Cuma kesalahan mereka ialah menyengutukan Allah. Yang inilah perjuangan semua rasul, ya, sampai hari kiamat, iaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah dalam segala ibadah, ya. Baik. Kita masuk ke dalam dalil-dalil yang dibawa oleh pengarang, ya. Firman Allah Ta'ala katanya surah Arab 24 ini mengenai sifat rububiyah Allah. Halalul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Halalul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah kepada Allah jua tentu urusan mencipta, ya. Maknanya tidak ada kuasa lain. Wal amru, urusan pemerintahan. Memang memerintah ni hak Allah. Dalam hidup ni Allah berhak menentukan peraturan, ya, kehidupan manusia. Kalau manusia nak buat peraturan, ni peraturan yang tidak bercanggah dengan peraturan Allah. Mana bukan tak boleh manusia buat undang, ya, undang jalan raya umpamanya.
Tak apa ya, tak ada masalah. Tapi jangan berundang-undang bercanggah dengan Allah. Itu kata wal amru, urusan pemerintahan. Tabarakun Rabbul Alamin, Maha Suci Allah cipta dan mentadbir segala alam. Sebab itu perkataan la ilaha illallah itu maknanya seolah kita kata tidak ada yang berhak, peraturan yang berhak, saya nak ikut mana peraturan sahaja. Itu maknanya ikrar kita ya. Kalau dalam bahasa ayat la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak kita abdikan. Ma'abdi ini apa? Mematuhi. Tak boleh kita patuh kepada yang lain? Boleh ya, tapi kepatuhan kepada makhluk mestilah tidak bercanggah dengan patuh kepada Allah. Sebab dalam selain daripada Allah pun Allah sebut sana apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu wa bil walidayni ihsana. Allah menyuruh kamu jangan sembah melainkan Allah dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapa. Di antara buat kepada apa? Di antaranya kita wajib taat kepada kedua ibu bapa. Ya. Tetapi taat kepada ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan ketaatan kepada Allah. Begitu juga ayat wa atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat Rasul dan orang yang mentadbir urusan kamu. Ya, kita baik taat, tapi atii'u Allah, atii'u Rasul diulang dua, taat Allah, taat Rasul. Tapi ulil amri tidak disebut atii'u ulil amri sebab taat kepada pemerintah dia bergantung taat kepada Allah dan Rasul ya. Itu dia punya Allah. Memanglah Allah suruh taat kepada pemerintah ya. Itu perintah dalam Quran. Cuma tidak mutlak. Tapi Allah Rasul dia mutlak. Sebab itu Allah ulang dua kali atiullah wa atiur rasul. Tapi ulil amri tak sebut atiul amri ya. Itu dalam bahasan tafsir ya. Kemudian firman Allah Taala balillahi alhamdu rabbus samawati wal ardh rabbul alamin. Maka bagi Allah jualah tentu segala puji Tuhan yang mentadbir langit dan Tuhan yang mentadbir bumi, Tuhan segala alam. Balillahi alhamdu rabbus samawati wal ardh. Ayat ni dia mudah bagi kita faham ya. Allah menyatakan balillahi alhamdu, bagi Allah segala puji. Macam juga kita alhamdulillah. Puji ini ada empat ya, ulama katakan. Semua tu bagi Allah. Sama ada Allah memuji dia sendiri ataupun dia memuji makhluk. Ada dalam Quran ya, dia puji hamba-Nya ataupun makhluk puji Allah ataupun makhluk puji sama makhluk. Jadi maknanya di sana dalam kita kata puji qadim bagi qadim, Allah memuji dia sendiri. Puji qadim bagi hadis, Allah memuji makhluk. Macam Allah puji siapa? Inna Ibrahim annahu awwab. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang suka kembali kepada Allah. Ya. Allah puji. Wa innaka ala khuluqin azim. Allah Nabi Muhammad, so kamu wahai Muhammad berada dalam akhlak yang terpuji. Kami puji qadim bagi hadis, iaitu bagi hadis bagi qadim mana makhluk memuji Allah. Yang kita kata alhamdulillah ya. Kemudian puji hadis bagi hadis. Hadis itu mana makhluk lah, yang baharu. Kita sama kita puji. Semua empat puji ini semua kembali kepada Allah. Tauhid. Hanya Allah berhak. Ya. Sebab kalaupun kita kata kesihatan, kita puji sihat. Kesihatan datang kepada Allah. Kita puji seorang itu pandai. Kepandaian itu adalah asal hasilnya daripada Allah. Ya. Ataupun mendapat rezeki. Kita kata alhamdulillah. Jadi sebab itulah orang yang beriman dia kata alhamdulillah. Dia kembalikan puji kepada Allah. Ya. Itu kita balillahilhamdulillah rabbul alamin. Kemudian yang ketiga firman Allah Taala qul aghairallahi attakhadtu waliyan fatiras samawati wal ardhi wa la yut'am. Katakanlah Muhammad, patutkah aku mengambil penolong selain Allah yang mencipta langit dan bumi dan ia pula yang beri makan dan bukan diberi makan. Ya. Semua ayat-ayat ni mudah kita faham. Patutkah mengambil penolong dari Allah? Mana patutkah kita kalau nak meminta, memohon, mengharap, bertawakal kepada Allah? Ya, yang mencipta langit bumi. Karena yang lain tidak ada kuasa yang sebenarnya kuasa Allah Subhanahuwataala. Sebab itu kata orang kita nak minta kepada yang memberi. Nak bergantung kepada yang
yang boleh diharap, ya Allah saja. Kemudian dalam yang keempat, nah ini yang selalu kita baca dalam wirid kita, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzul mulka mimman tasha' wa tu'izu man tasha' wa tu'izu man tasha' biyadkal innaka ala kulli qadir. Surah Imran ayat 26. Ayat ni ya, latar belakang dia macam ni ya. Apabila orang Rom melihat umat Muhammad ni, orang Islam ni dah bangun, kata orang Rom, kata orang-orang Rom, adakah Muhammad ni boleh macam kita ni ya, berkuasa, boleh memiliki kuasa besar di alam ini ya. Melihat memanglah umat Muhammad ni permulanya nampak keadaan lemah ya, pengikutnya pun. Tapi untuk menjelaskan kepada anu, kata supaya qul, katakan Muhammad kepada mereka, Allahumma man, katakanlah Muhammad, Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan ya, semua alam ni bukan kuasa pemerintahan, tu hanyalah sementara, dan yang Allah bagi itu hanya sebagai amanah. Tu'til mulka man tasha, engkau dah memberikan kuasa kepada siapa yang engkau kehendaki. Itu hakikat dia ya. Walaupun pada zahirnya macam-macam cara lah ya orang nak kuasa ni, cuma cara yang Allah nak kira tu, cara yang macam mana dia nak dapat tu ya. Dan bila dia dapat, macam mana dia nak melaksanakan amanah, apakah dia betul. Itu maknanya yang Allah bagi itu ya, tujuan tu. Tu'til mulka man tasha, bukan bagi saja ya, tapi bila Allah bagi itu sebagai ujian. Allah uji apakah dapat kamu melaksanakan tugas yang paling berat ya, iaitulah mengurus urusan umat. Kalau tidak, di akhirat nanti kamu akan menerima padah dia ya. Wa tanzul mulka minan syah, dan engkau yang mencabut kuasa kepada siapa yang engkau kehendaki. Hakikatnya, tapi cara macam-macam lah ya, kesilapan tu, kesilapan ni, kami orang pun marah. Itu sebab-sebab yang zahir. Hakikatnya itulah ya, Allah lah yang ya. Macam juga orang mati lah ya, sebab macam-macam lah. Ada yang accident, ada yang jatuh pokok, ada yang apa. Tapi hakikatnya dia punya ajal dah sampai ya. Ajal. Sebabnya macam-macam lah. Itu sebab yang zahir sahaja ya, tapi hakikatnya ialah masa dah sampai, ajal dah sampai. Begitu juga manusia, umat pun macam itu juga ya. Sama juga, nak bangun, nak jatuh tu, itulah kuasa Allah. Tapi caranya, sebabnya ada ya. Engkau yang muliakan, wa tu'izzu man tasha', engkau lah muliakan siapa yang engkau kehendaki. Itu hakikatnya. Walaupun kita kena berusaha mulia, cara kita macam mana mulia orang Islam, iaitu dengan cara mematuhi perintah Allah. Itu mulia cara kita. Sebab dalam doa kunut kita kan, wala ya apa, wala yazillu mawalid, tidak hina orang yang menjadikan kamu sebagai pemimpin, pelindung. Wala ya'izzu man adai, tidak mulia orang yang memusuhimu. Ini kita nak mulia mestilah bergantung kepada Allah. Macam kata Sayyidina Umar ya, ketika dia membuka Palestin, apa kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, nahnu qaumun, ini kata-kata sejarah yang dipetik, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam mahma taghaynal izza bi ghairi ma azzanallahu azzanallahu, kita ialah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan bukan dengan cara Islam, maka Allah hinakan kita. Itu cerita itu dalam sejarah yang dipetik ya, yang menjadi kata-kata hikmah lah ya. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, kita ialah kaum yang Allah mulia Islam. Arab sebelum Islam teruk ya. Tapi bila dalam Islam dia bersatu. Aus dan Khazraj sebelum tu berperang 120 tahun Arab. Kebetulan orang Yahudi pula orang laga-laga kan. Tapi apabila datang Islam ke Madinah,
Allah sebut apa? Wazkuru ni'matallahi 'alaikum is kuntum a'da. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bina ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hukratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yunzilu 'alaikum tahtadun. Wazkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat yang Allah kurnia kepada kamu, yang nikmat Islam. Iz kuntum a'da, sebelum kamu Islam, kamu bermusuh-musuhan. Ya. Orang Arab tak pernah bersatu. Kabilah anda kabilah. Ya. Lalu fa'allafa baina qulubikum, Allah mesrakan hati kamu dengan kena satu akidah. Ya, Islam. Fa asbahtum bi ni'matina. Jadilah kamu dengan nikmat Islam itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hubnin nas, sebelum itu kamu sudah berada di tepi jurang api neraka, mana kamu dah hancur dah, ya. Tetapi fa anqazakum minha, Allah selamatkan daripadanya dengan Islam. Demikianlah kadzalika yunzilu ayati, demikianlah Allah menjadikan cara-cara kekuasaannya, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk, mendapat pengajaran. Maknanya akidahlah yang dapat menyatukan umatnya. Kalau betul balik kepada akidah lah. Sebab itu kata Tuhan dalam ayat lain, lau anfaqna fil ardi jami'an ma alafa qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Surah apa tu? Kalau kamu membelanjakan seluruh isi bumi untuk menyatukan umat Islam, kamu tak dapat menyatukan, tetapi kamu hanya dapat menyatukan itu dengan menanamkan akidah tiap-tiap umat Islam ni, ya. Allah lah yang dapat memesrakan hati. Tapi apabila mereka tidak balik kepada akidah, itulah yang yang kata apa? Berpecah belah dia. Kemudian wa biyadikal khair, dan kuasa engkau lah saja segala kebaikan. Biyadikal khair. Maknanya dalam apa saja yang berlaku itu hakikatnya semua baik. Tidak ada keburukan dari sisi Allah. Pada sisi Allah, hanya pada sisi manusia sahaja, ya. Tengok Allah datangkan ribut, Allah datangkan taufan, Allah datangkan tsunami, seolah itu. Tapi hakikatnya di sisi Allah itu tetap baik, ya. Ada hikmahnya, ya. Sebab Allah kata apa dalam surah Ar-Rum, zaharal fasadu bil bari wa bima kasabat aydinat yuziqhum ba'dallazi 'amilu 'alaihim yarji'un. Berlakulah zahral fasad, berlaku segala kerosakan di bumi dan di daratan, ya. Segala kerosakan, mana kerosakan di sini, penyakit, marau, gempa bumi dan sebagainya, ya. Perpecahan, perbelahan, itu semua fasad, ya. Bima kasabat aina, dengan sebab usaha tangan manusia, kesalahan manusia. Untuk apa? Liuziqahum, kami nak merasakan kalau mereka ba'dallahu sebahagian daripada kesalahan yang mereka rasakan, insaf dak mereka, la'allahum yarja'un, semoga mereka kembali, mana bertaubat. Jadi tujuannya ujian Allah bagi itu supaya manusia insaf, ya. Supaya dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Itu yang kita biyadikal khair. Pada zahirnya kita kata, oh, pasal apa Allah bagi gempa bumi di Turki, gempa bumi di sana orang Islam di Pakistan, ya, kamu nak peperangan. Tapi hakikatnya itulah, kalau manusia mengambil iktibar, ya. Tapi kalau tak ambil iktibar, tak ada apa-apa, ya. Innaka anusya kadir, sesungguhnya engkau berkuasa di sesuatu. Kita tunggu, ya. Allah Allah. Kemudian ada Quran Nahwi. Semua ayat-ayat ini sebenarnya ayat rububiyah. Ya, semua ayat rububiyah. Dua ayat yang tak apalah oleh kena masalah.